Yayasan Pendidikan Olahraga Karate Sumatera Selatan mempersiapkan karatekanya menghadapi Festival Olahraga Rekreasi Nasional di Jawa Barat Juli nanti. 25 pegiat karate akan dikirim mewakili Sumsel dengan rincian 12 pegiat binaan KORMI dan sisanya hasil seleksi mandiri. Sumsel memiliki target mempertahankan juara umum dengan 6 medali emas pada Fornas sebelumnya. Kami pada saat Fornas yang dilaksanakan di Kota Palembang, kita mempunyai medali emas yang kami peroleh adalah 6 medali emas. Dan ini kami inginkan juga bahwa 6 medali emas ini tetap bisa kami pertahankan dan juga bisa menambah lagi. Justru itu kemungkinan bersama Ketua Harian JPOK Selatan, Pak Doso, itu kami akan mencari atlet-atlet yang bisa mandiri. Menambah dari atlet kita yang 12 orang, mungkin bisa sampai 20 atau 25 orang. Mengapa demikian? Kita menginginkan dengan atlet yang cukup banyak, kemungkinan kita bisa mendapatkan atlet atau medali yang mencukupi demikian. Rencananya di Fornas 2023 nanti akan dipertandingkan kategori kata dan kumite, perorangan dan beregu. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.